Ini dia, wanita kesayanganku. Wanita yang punya kekuatan melebihi superhero manapun di dunia. Karena kekuatannya tidak pernah hilang. Rela menjadi orang pertama yang bangun setiap paginya hanya untuk membuat sarapan penuh cinta. Meski hari-harinya dipenuhi kesibukan untuk bekerja, tapi keluarga selalu menjadi prioritas. Kadang aku bertanya-tanya, apakah mama tidak pernah merasa lelah? Kenapa sih mama selalu sibuk untuk hal-hal yang aku gak pernah mengerti? Kenapa mama gak punya banyak waktu untuk aku? Melihat mama tidak pernah mengeluh dan selalu berusaha tetap ada untuk keluarga, sedikitnya aku jadi tahu kalau itu adalah bentuk cinta mama padaku. Terima kasih banyak ya, Ma. Aku selalu bangga pada mama, superwomanku di kehidupan nyata.